Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 ingin membentangkan subjek asas kaunseling dan pengurusan bakat bagi tajuk penglibatan bapa dalam kaunseling di sekolah. Ini merupakan ahli kumpulan 6 yang terdiri daripada 7 orang. Yang pertama, Muhammad Najah Nafhan bin Azman, nombor matrik P123232. Yang kedua, Muhammad Firdaus bin Abu Hashim, P123273. Yang ketiga, Muhammad Faris bin Abdullah Sani, P123211. Seterusnya, Aina Nanira binti Mazlan, P122479. Seterusnya, iaitu saya sendiri, Nur Syafiqah binti Azman, P123787. Okey, seterusnya, Nur Rashidah binti Abdul Rahim, P123357. Yang terakhir, Fatin Nabilah binti Muhammad Syahir, nombor matrik P124378. Okey, seterusnya saya akan bentangkan tentang pengenalan. Poin yang pertama adalah bapa merupakan individu yang paling penting dalam setiap aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak, sama ada di rumah ataupun di sekolah. Kerana penting dalam sosial pendidikan untuk membantu pembelajaran anak-anak. Okey, poin yang kedua adalah penyertaan bapa dalam kaunseling merupakan banyak mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan kehidupan intelek, emosi dan sosial. Perkara ini, kaunselor akan menangani nilai penyertaan bapa dalam kaunseling sekolah dan boleh menghasilkan perubahan yang bermanfaat untuk pelajar dalam perkara inilah. Okey, poin yang ketiga adalah bapa mengambil bahagian secara aktif dalam kaunseling akan menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Jadi perkara ini, bapa kena mempunyai perspektif dan pemahaman yang berbeza terhadap anak. Dan hubungan bapa dengan kaunseling harus saling rapatlah, saling bekerjasama untuk lebih memahami situasi keluarga pelajar ini apabila bapa disertakan dalam proses kaunseling. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya pembentang seterusnya. Okay, Assalamualaikum. Saya akan teruskan pembentangan berkenaan dengan isu iaitu memahami tujuan pelibatan bapa dalam kaunseling di sekolah. Seperti yang diterangkan oleh rakan saya sebelumnya berkenaan dengan pengenalan pelibatan bapa dalam kaunseling serta kebaikannya. Eloklah kita faham dahulu berkenaan dengan tujuan kerana mengikut realiti semasa, sebenarnya pelibatan bapa dalam kaunseling ini kurang. Okay, jadi tujuan pelibatan bapa ialah ingin memastikan keberkesanan dan juga kelancaran sesi kaunseling ataupun sesi terapi yang dijalankan. Okay, kita masuk kepada poin yang pertama, iaitu secara umumnya terdapat beberapa jenis kaunseling dan sesi terapi yang memerlukan kehadiran bapa seperti CBT, ABA, DBT, Family Therapy, Child Counseling, PCIT, Parents Training dan sebagainya. Okay, kita dapat tengok kat sini betapa banyaknya jenis kaunseling dan terapi yang ada, menunjukkan kehadiran bapa tu sangat penting lah. Jadi okay, kita masuk poin yang kedua. Terdapat kes ataupun situasi yang bersifat paternal based issues di mana dalam keadaan ni kaunselor dia perlu menyeimbangkan kembali antara pendapat ataupun informasi daripada bapa dengan pendapat dan informasi daripada ibu. Jadi nak tak nak bapa kena hadir, andai kata informasi daripada ibu tu bercanggah dengan informasi daripada bapa. Okay, secara tak langsung masuk kepada poin yang ketiga, kaunselor dapat menetapkan serta menentukan rawatan ataupun konsultasi ataupun intervensi yang bersesuaian kepada pelajar. Dan juga ini membawa kepada dapat dikenalpastilah masalah pelajar secara tidak langsung. Dan juga kita akan masuk kepada poin yang terakhir. Pelibatan bapa juga mengurangkan risiko sesetengah pelajar daripada menghadapi psikopatologi dan juga masalah sosial lain. Walaupun sebenarnya pelibatan ibu dan bapa ni dia sama meninggalkan kesan, tetapi pelibatan bapa dalam kaunseling ni kesannya lebih efektif dan lebih tinggi lah dalam mengurangkan risiko pelajar daripada terkena psikopatologi.
Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada rakan pembentang saya sebentar tadi. Bagi kajian-kajian lepas, penglibatan bapa dalam kaunseling. Yang pertama, menurut Tuli 2018, penglibatan bapa dalam kaunseling dikatakan berada pada kadar yang rendah berbanding penglibatan para ibu. Perkara ini dapat dikenal pasti melalui kaji selidik berkenaan intervensi keibubapaan yang dijalankan terhadap 210 peserta yang menunjukkan penglibatan bapa dalam servis perkhidmatan terapi ataupun kaunseling hanyalah sebanyak 17.2%. Kedua, peratusan bapa terlibat dalam kaunseling adalah antara 21.2% untuk keluarga ibu atau bapa tunggal dengan kanak-kanak dan remaja dalam kaunseling, manakala bagi keluarga yang lengkap dengan keterlibatan mereka dalam terapi kanak-kanak dan remaja adalah 39.5%. Peratusan ibu melibatkan diri dalam rawatan terapi adalah antara 51.4% untuk sesi rawatan remaja dan 65.5% untuk sesi rawatan kanak-kanak. Penemuan ini konsisten dengan penyelidikan terdahulu Laza et al. 1991 menunjukkan bahawa bapa melibatkan diri dalam terapi lebih rendah daripada ibu. Secara keseluruhan, bapa melibatkan diri dalam terapi pada tahap yang lebih rendah daripada ibu. Seterusnya, saya serahkan kepada sahabat pembentang saya yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Firdaus. Baiklah, saya akan merangkan tentang kajian-kajian yang lepas tentang pelibatan bapa dalam kaunseling. Nama saya Muhammad Najah Nafhan bin Azman, P123232. Boleh panggil Najah. Baiklah, Najah akan menerangkan tentang kajian lepas, antaranya tentang tajuk yang kita dapati iaitu peranan bapa dalam pembangunan sahsiah remaja dan implikasinya terhadap nilai kekeluargaan. Berikutan daripada Amla Saleh, Zahra Aziz, Zuriyah Mahmud dan Abdul Aziz Mahyudin, ataupun jika diterjemahkan dalam bahasa Inggeris bertajuk The Role of Fathers in Developing Adolescence Personality and Its Implication Towards Family Value. Baiklah, tujuan kajian ini adalah untuk meninjau penglibatan bapa dalam asuhan anak-anak remaja dan hubungannya dengan perkembangan remaja. Untuk makluman semua, kajian ini didatangkan daripada sebuah tempat yang dinamakan Kelang Selangor. Terdapat sampel 468 pelajar dengan kaedah soal selidik melalui analisis kolerasi yang pertama, iaitu tahap penglibatan bapa dalam dengan perkembangan pelajaran dan perkembangan konsep kendiri anak-anak remaja. Baiklah, dapatan dari kajian ini iaitu penglibatan bapa boleh dikonklusikannya sebagai agak baik. Namun responden ni di kalangan para pelajar lah, iaitu bapa tidak mesra, ataupun mereka merasakan bapa tidak banyak berkomunikasi dengan anak-anak dan juga bapa tidak banyak terlibat dalam proses pembelajaran, iaitu hal sekolah. Ini yang kita boleh pelajari ya, sebab ada lagi satu melalui kajian menurut The Fatherhood Institute. Banyak kajian telah mendapati bahawa prestasi akademik anak di sekolah, terutamanya dalam aspek membaca dan mengira, berkadar langsung dengan penglibatan bapa. Malah dalam pemerhatian yang dijalankan pada tahun 2004, ia turut menunjukkan kesan jangka panjang terhadap pencapaian anak yang mula melangkah ke alam remaja. Tidak kiralah anak lelaki maupun perempuan dan sama ada ibu mereka terlibat secara aktif, keputusan ini dapat dibuktikan meliputi semua kelas sosial. Jadi kita pelajari daripada kajian-kajian bahawa pentingnya penglibatan bapa dalam kaunseling sekaligus dapat memberikan tumpuan kepada akademik anak-anak pelajar ini. Sekian daripada saya. Terima kasih. Kita teruskan dengan sahabat seterusnya.
Saya, Aina Nadira binti Mazlan, akan meneruskan pembentangan tentang faktor kurangnya penglibatan bapa dalam kaunseling. Yang pertama, status ekonomi keluarga yang rendah membuatkan bapa perlu bekerja keras demi kelangsungan hidup sebuah keluarga. Bapa terpaksa melaksanakan 2 hingga 3 kerja dalam satu masa sehingga tiada masa untuk menghadiri sesi kaunseling di sekolah. Dan bapa sebagai ketua keluarga juga berdepan dengan tekanan tambahan kerana terpaksa bekerja lebih masa dan mengabaikan orang-orang yang tersayang dari segi perhatian. Dan yang kedua, perhubungan yang dingin antara bapa dan anak mengakibatkan bapa lebih cenderung untuk menyerahkan segala tanggungjawab kepada ibu. Maka ibu terpaksa menguruskan segala urusan berkenaan anak-anak seorang diri tanpa campur tangan bapa. Yang ketiga, sikap ibu yang tidak menekankan penglibatan bapa dalam apa-apa program sekolah mahupun di rumah. Hal ini mengakibatkan bapa berasa tersisih dan berasa tidak diperlukan untuk membuat apa-apa keputusan mengenai keluarga dan zuriatnya sendiri. Ada juga isu ibu yang merasakan dirinya perlu bertindak berdikari tanpa suami kerana suaminya terlalu sibuk bekerja. Dan yang keempat, sebahagian kaunselor menerangkan kepentingan penglibatan bapa dalam terapi kepada ibu tetapi tidak melibatkan kehadiran bapa secara realiti. Ini menyebabkan bapa memandang enteng tentang keperluan melibatkan diri dalam kaunseling di sekolah. Dan yang kelima, kebanyakan guru berjantina perempuan dan seorang bapa berpendapat bahawa seorang ibulah yang lebih sesuai untuk berhubung dengan guru. Ini adalah untuk mengelakkan isu-isu sensitif antara bapa dan guru perempuan berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Nabila binti Muhammad Syahmi. Saya akan membentangkan tentang implikasi dan cadangan. Antara implikasi dan cadangan tentang pelibatan bapa dalam kaunseling di sekolah anak-anak adalah pertama, guru perlu mewujudkan strategi yang terbaik supaya dapat menggalakkan bapa untuk menghadirkan diri ke sekolah anak-anak. Seterusnya, bapa ini juga dapat melibatkan diri dalam kaunseling anak-anak yang telah dijalankan oleh pihak sekolah. Yang kedua, guru juga perlu prihatin akan latar belakang pelajar mereka sama ada mereka ini mempunyai masalah di sekolah atau di rumah supaya tidak berlaku ketidaksepahaman atau salah faham di antara kedua-dua pihak iaitu guru dan bapa itu sendiri. Kefahaman antara kedua-dua pihak ini amat penting kerana dia akan dapat membantu melancarkan segala perancangan khidmat kaunseling di sekolah yang telah dijalankan. Seterusnya, ibu bapa terutama sekali bapa perlu menambahkan ilmu pengetahuan tentang kaunseling kerana disebabkan kurangnya pengetahuan tentang kaunseling maupun rawatan terapi ini akan memberikan banyak kesan negatif dalam perkembangan anak-anak. Hal ini peranan bapa sangat penting dalam membantu perkembangan anak-anak terutama sekali dari segi fizikal, emosi, rohani dan syahsiah mereka. Seterusnya, antara peranan kaunselor tentang pelibatan bapa dalam kaunseling ini adalah kaunselor ini perlu melibatkan bapa itu sendiri dalam sesi kaunseling dengan menghubungi bapa bahawa anak-anak mereka ini memerlukan mereka dalam bersama-sama menjalani sesi kaunseling itu. Seterusnya, kaunselor ini juga perlu memberikan pilihan kepada bapa itu untuk memilih jadual mereka dalam melibatkan diri dalam sesi kaunseling supaya mereka ini tidak rasa terbeban untuk mengikuti sesi kaunseling yang telah dibuat. Seterusnya, kaunselor ini akan menawarkan kepada bapa itu sendiri sama ada mereka ni selesa untuk mengikuti sesi kaunseling ini secara individu, bersemuka ataupun di atas talian. Dan yang terakhir adalah memberi maklumat, iaitu peranan kaunselor untuk menjelaskan kepada bapa itu mengapa pentingnya bapa itu mengapa pentingnya bapa itu dalam sesi kaunseling anak-anak, mengapa perlunya menggunakan teknik terapi dalam bermain kepada dengan anak-anak,
dan mengapa perlunya berinteraksi dengan anak-anak secara baik. Hal ini juga supaya perkembangan anak-anak ini tidak memberikan kesan yang negatif kepada mereka. Okey, baik. Secara kesimpulannya, penglibatan bapa dalam kaunseling di sekolah ni adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam membantu perkembangan dan kejayaan anak-anak. Okey, ketika bapa terlibat secara aktif dalam proses kaunseling, mereka dapat memberikan sokongan emosi, pemahaman holistik dan komunikasi yang lebih baik kepada anak-anak mereka. Faktor ini juga memainkan peranan penting dalam memperbaiki prestasi akademik anak-anak, meningkatkan kesejahteraan emosi dan membina hubungan kekeluargaan yang kukuh. Okey, selain itu, penglibatan bapa memberikan sokongan emosi yang sangat penting bagi perkembangan anak-anak. Ketika anak tersebut menghadapi sesuatu cabaran ataupun konflik ataupun masalah di sekolah, kehadiran dan sokongan bapa dapat memberikan kekuatan dan keyakinan kepada mereka. Dan bukan ini bukan tertumpu kepada golongan ibu sahaja. Biasanya kita tengok kalau anak-anak punya masalah di sekolah ataupun dipanggil oleh guru kaunseling, hanya golongan ibu sahaja yang pergi ke sekolah. Okay, so pelibatan bapa ini sangatlah penting. Selain itu, pelibatan bapa memberikan komunikasi yang baik antara bapa dan anak juga menjadi faktor penting dalam kaunseling. Melalui proses kaunseling, bapa dapat belajar berkenaan dengan keterampilan komunikasi yang efektif seperti mendengar dengan empati, memberikan dorongan positif dan menyampaikan cinta dan perhatian secara jelas. Keterampilan ini membantu meningkatkan ikatan keluarga dan memperbaiki hubungan antara bapa dan anak. Dan anak-anak juga akan mempunyai komunikasi yang lebih baik dengan bapa mereka, cenderung lebih merasa aman, dipercayai dan lebih mampu mengungkapkan perasaan dan keperluan mereka. Kalau kita tengok anak-anak ni lebih kadang-kadang lebih rapat dengan ibu. Tetapi bila bapa ini turut serta dalam proses kaunseling, mungkin mereka dapat juga share apa masalah, apa perkara yang mereka seronok hari ini dan mereka dapat sharing benda tersebut bersama dengan bapa mereka. Dan secara keseluruhannya, penglibatan bapa dalam kaunseling di sekolah ni adalah penting untuk perkembangan anak-anak melalui pemahaman yang holistik, sokongan emosi, komunikasi yang baik dan peranan model yang positif. Bapa dapat memberikan kesan yang mendalam kepada perkembangan dan kejayaan anak-anak mereka. Oleh itu, adalah penting untuk melibatkan bapa dalam proses kaunseling di sekolah demi meningkatkan kesejahteraan emosi, prestasi akademik dan hubungan keluarga yang sihat. Okay, dan saya rasa sekadar itu sahaja perbentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.